hari ini, Senin 19 Juni 2023 merupakan hari terakhir penukaran tiket FIFA Match Day pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Argentina di Gedung Serbaguna Glora Bung Karno, Jakarta. Penukaran tiket FIFA Match Day dibatasi sampai hari ini, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore nanti. Penukaran tiket dihususkan untuk semua kategori, mulai dari kategori VIP hingga kategori 3. Dan suasana pagi ini di lapangan parkir Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno masih terlihat sepi, dan tidak terjadi antrean penukaran tiket. Hal ini dimungkinkan karena penukaran tiket sudah dilakukan sejak Sabtu lalu. Dan untuk memantau suasana penukaran laga Timnas Indonesia versus Argentina di hari terakhir, kita sudah terus uh, akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, di GBK Jakarta. Gracia, uh, selamat pagi. Bagaimana suasana pada pagi hari ini? Sudah mulai tampaknya kalau sekarang ya, tadi masih agak sepi. Tampaknya sudah mulai berkumpul ya mereka yang mau menukarkan tiket. Silakan Gracia. Iya, betul sekali. Timothy dan juga saudara berbeda dengan satu jam sebelumnya. Sekarang sudah menunjukkan waktu sekitar pukul 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, dan sudah mulai ada para calon penonton bola yang sudah mulai berdatangan ke lapangan par parkir di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Jakarta. Saudara, dan kalau dilihat hari ini, memang suasananya agak sedikit berbeda dengan tiga hari sebelumnya. Mengapa? Karena ada dari mereka, para calon penonton bola ini, sudah menukarkan tiketnya di tanggal 16 hingga tanggal 18 Juni kemarin saudara sehingga suasananya ini kemungkinan memang hari ini ramai tapi ini cenderung jauh berbeda dengan tiga hari sebelumnya saudara Nah kalau hari ini para petugas memperkirakan kemungkinan nanti akan ramai ini sekitar pukul 12 siang Waktu Indonesia Barat karena itu juga bertepatan dengan jam istirahat orang kerja Timothy jadi mungkin mereka akan berdatangan sekitar pukul jam 12 siang tapi ada juga yang menarik di sini saya menemukan ada salah satu penggemar berat Messi. Nah, kita akan menanyakan langsung bagaimana tanggapannya, apalagi Lionel Messi nggak jadi datang nih. Sudah ada bersama dengan saya saat ini. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Bapak, dengan nama siapa? Nama saya Ketut Wiratna. Oke, saya panggil Pak Ketut. Saya Gracia Kompas ya, TV, ya Pak. Pagi lah, ya, Pak, ini kan sudah memasuki hari terakhir untuk penukaran tiket. Nah, sampai sejauh ini, Bapak sudah mengantri dari jam berapa, nih, Pak? Ya uh, pertama tadi uh, saya akan uh, dari berangkatnya ya kita berangkat dari uh, tempat kita minap itu di Grand Hyatt uh, Hotel uh, Kita naik busway uh, pertama kali juga kita naik busway mbak uh, itu ternyata tarifnya sampai di tempat ini 4500 sangat murah terima kasih Yang pertama saya ucapkan, uh, ucapkan terima kasih kepada tentunya kepada PSSI Pak Erick Thohir uh, atas beritanya awal akan kedatangan tim Argentina. Nah, tapi ini karena tim Argentina kan mendatangkan Lionel Messi, ternyata tidak hadir. Ada tanggapan nggak, Pak? Ah, tentunya sangat ini ya. Pertama dari berproses untuk tiket, kita sudah sangat-sangat susah payah mencari tiket dari hari pertama susah banget. Kemudian dari kedua Astunggara Alhamdulillah dapat tiketnya di kategori 1. Itu betapa bahagia riangnya. Kemudian tiket sudah ada, kita berikutnya, tahap berikutnya kita tiket pesawat. Nah, tiket pesawat kita sudah oke, baru terakhir, baru untuk penginapannya demikian. Oke, nah, sebetulnya apa sih Pak yang memotivasi Bapak ini untuk mau membeli tiket uh, untuk menonton bola FIFA Matchday ini? Apakah untuk menonton Lionel Messi atau untuk mendukung melihat bagaimana pertandingan dari tim Argentina atau seperti apa nih Pak? Kita tidak mengurangi rasa uh, untuk membela tim Garuda ya, tentunya magnetnya adalah Messi. Karena dari awal, dari uh, sejak awal Messi uh, sudah bermain itu kita sudah memang fans berat sama Messi. Sehingga kedatangan, uh, berita kedatangan hari ini untuk Messi itu luar-luar biasa kita sambut. Kemudian ternyata pada H uh, sekian, min sekian untuk di hari pertandingan ternyata Messi tidak jadi datang tentunya sangat-sangat kecewa mbak. Oh, sangat kecewa. Tapi kira-kira ada nggak pak eh, pemain favorit lain nih meskipun ada eh, meskipun Lionel Messi atau Di Maria ini nggak datang tapi ada nggak pemain favorit lain di tim Argentina? Kalau saya sendiri tetap hanya Messi saja. Iya. <laughs> Begitu penggemar berat sekali ya pak ya, ya dengan benar, Messi. Ya. Benar, 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 okay. benar. Penggemar berat. Nah, Pak, ini selain Bapak datang ke sini untuk melihat bagaimana pertandingan dari tim Argentina, adakah bentuk dukungan Bapak terhadap timnas Indonesia dengan uh, pertandingan FIFA Match nanti sore? Uh, sudah pasti kita sangat mendukung Timnas nah, semoga juga nanti ke depannya untuk bisa memperbaiki peringkat tentunya dengan pertandingan ini. Kita tadi sudah uh, buka-buka medsos juga. Uh, kalah pun nanti juga dapat poin uh, Asunggara, menang tentunya uh, ya minimal seri lah, tetapi dapat menjebol gawang sangat luar luar biasa. Oke. Salah satu persiapan yang saya lihat nih Bapak sudah mengenakan baju ini ya untuk mendukung Timnas Indonesia ya Pak ya. Siap. Garuda di dadaku. Jujur yang pertama kita sudah siapkan itu jersey uh, uh, Indonesia Argentina. Tadi kita sudah lepaskan, sekarang sudah murni 100% gunakan Garuda di dadaku. Garuda di dadaku jaya jaya jaya. Ya baik, terima kasih ya, Pak Ketut sudah mau meluangkan untuk menceritakan uh, pengalamannya bersama kami tim Kompas TV. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih, Pak Ketut. Nah, Saudara itu tadi wawancara singkat saya kepada Pak Ketut Wiratna, yang ia juga merupakan penggemar berat dari Lionel Messi, saudara. Tapi meskipun Lionel Messi ini tidak jadi datang ke Indonesia, itu tidak menurunkan semangatnya karena ia tetap ingin melihat bagaimana pertandingan uh, timnas Indonesia dan juga timnas uh, Argentina sendiri, saudara. Nah, untuk hari ini, ini merupakan hari terakhir. Jadi, bagi saudara yang belum menukarkan tiket, silahkan datang ke Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Jakarta, karena... Uh, Penukaran tiket hanya dibatasi sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa, segala persyaratan ini pun juga harus dibawa. Salah satunya adalah KTP, kemudian tiket online yang nanti akan ditukar secara fisik. Saudara, Gracia Adur, kami kembalikan ke studio Timothy. Baik, terima kasih, Gracia Adur. Salam untuk Pak Ketut, sesama penggemar Lionel Messi. Tapi sama-sama kecewa nggak bisa melihat Lionel Messi di Indonesia? Terima kasih, Gracia Adur.